Halo, selamat sore teman-teman pemirsa seluruh Nusantara ya. Inilah alat pengimpil jagung yang kita buat ya, dari alat penggiling kopi. Nah, jadi ini untuk membantu merontok biji-biji jagung. Jadi tinggal kita manfaatkan alat penggiling kopi yang bekas ya, yang sudah rusak. Tinggal kita buka baknya, lalu kita kasih kayu seperti ini ya. Untuk tahanan kita memasukkan jagung nanti. Nah, ini hasil pipilannya teman-teman. Jadi ini lumayan kencang juga ya, lumayan kencang dan tidak terlalu capek. Jadi kalau jagung kita kira-kira tidak terlalu banyak, nah boleh pakai alat ini ya. Nah, untuk cara pakainya ya, seperti ini teman-teman ya. Itu dia. Jadi karena ada geriginya, itu yang kita manfaatkan untuk merontokkan biji-biji jagung. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.